ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءوا Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Pembangunan PPT Himah Aliyah Yang bertempat Di Pandian Karanglo Tawang Karanganyar Karanganya Terus berjalan Dan insya Allah sebentar lagi akan Melaksanakan pengecoran Dak lantai keempat yang insya Allah akan membutuhkan semen kurang lebih 300 sak semen. Monggo bagi para saudaraku semua bisa Menitipkan jariahnya, berapapun satu sak, dua sak, seratus sak, sepuluh sak, monggo, yang pasti kebutuhan kita tiga ratus sak semen. Insya Allah menjadi pahala kita di akhirat nanti, dan semoga menjadi jariah para penghafal penghafal Quran, karena sampai sekarang, karena sudah dimulai KBM, dan insya Allah akan terus. Baru kalau fikum jami'an, jazakumullahu khairan kasiron atas sodakohnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin. Alhamdulillahi wa وصلى الله وسلم على رسول الله المصطفى اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين وبعد ما المسلمين حفظكم الله تعالى الحمد, الحمد لله الحمد لله رب العالمين ucapkan kalimat syukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayatul Islam, nikmat hidayatul iman, nikmat sehat walafiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah. Nikmat semangat yang nabil munkar wa ulaika muflihun. Membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat kepada saudara tua kita yang ada di dalam Islam jamaah Cokam 354 Baishul Muslimin Hafizahkumullah Ta'ala Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin uh, Kita masih diberikan Kenikmatan yang luar biasa Tetap semangat Ya muru nabil ma'ruf Fain hauna lil munkar Untuk selalu berdakwah Kenapa? Karena mereka terus Karena saudara tua kita terus mendoktrin terus menancapkan kefahaman-kefahaman Islam jamaah tentunya kita juga harus berusaha semaksimal mungkin untuk menyadarkan untuk mengembalikan kepada Islam alamin pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mengetahui apa sih isi buku karyanya Mbah Tojin. Tentunya kalau sampai 131 halaman dan 40 judul tidak mungkin kita baca namun kita satu atau dua judul yang kita ingin tahu sebenarnya apa yang ditulis di dalamnya itu berisi apa saja karena mungkin kita juga ya tentunya jadi salah satu jalan dakwah ya jalan dakwah jadi tidak ada kata lain semua ucapan semua konsep semua uh, rekayasa abu, rekayasa semua nasihat Islam jamaah itu bisa kita jadikan sebagai jalan dakwah membuka akal sehat mereka membuka akal waras dan membuka akal selamat salah satunya yang poin nomor satu kita cuplik nomor satu yang berjudul uh, apa judulnya? Judulnya adalah tentang 5 dibungkus dengan 5 ya. Di sini di halaman 1 tertulis 5 dibungkus tentang 5 dibungkus dengan 5. Ada 5, 5 nih terus dibungkus dengan 5 lagi. Apa itu? Mari kita baca lalu sedikit kita komentari sedikit, sedikit kita komentari semoga juga bisa menjadi jalan wasilah membuka akal sehat mereka membuka akal waras mereka dalil rukun Islam sebutkan dalil rukun Islam ada di hadis Bukhari jilid 1 halaman 9 di hadis Bukhari jilid 1 halaman 9 ya karena Bukhari itu banyak saya kurang tahu Bukhari yang cetakan apa yang terbitan apa ya mungkin terbitan Toha Putra atau yang lain mungkin yang berbunyi bunyi al-islamu ala khumsin syahadati Allah ilaha wa anna muhammadar rasulullah wa ita'i zakah wal hajj artinya Islam dibangun atas lima perkara syahadat, solat zakat puasa Ramadan dan haji sudah seperti itu sebenarnya artinya jadi artinya sampai itu aja sebenarnya lalu dikomentari oleh Mbah Tojin ini dikomentari yang dimaksud dibangun atas lima perkara di sini termasuk isinya janji beat Tuh. lima perkara ini termasuk isinya janji beat akobah yaitu beatnya orang masuk Islam yang amalannya berbuat baik dan tidak membunuh anaknya itu dua tahun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah di Madinah. Dan kelimanya ini sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah di Madinah. Dan kelimanya ini, oh sorry. dan kelimanya ini dikerjakan kalau seseorang itu mampu. Artinya yang kelimanya ini bisa ditawar, iso Ini komentarnya ya, komentarnya sampai Abah Nur Hasan lagi-lagi Abah Nur Hasan sampai Abah Nur Hasan dulu juga menerangkan ada orang yang nggak bisa membaca syahadat karena tidak bisa membaca bahasa Arab atau bibirnya sumbing atau lidahnya pendek tapi selagi bisa menetapi lima perkara atau lima bab yang tercantum di kitabul imaroh halaman 61 halaman 61 atau di Kitabul Adilah halaman 31 tentunya tentang jamaah hijrah itu loh maksudnya tetap diampuni oleh Allah yang kemudian masa yang kemudian masalah sholat jika tidak mampu berdiri bisa dengan duduk dengan berbaring ataupun dengan isyarat Masyaallah muslimin hafizakumullah taala. jadi batu Tojin lagi-lagi mangkulan abah ini jadi syahadat itu eh, lima ini bisa dienyang dinyang itu ditawar Padahal jelas seluruh ulama mengatakan bahwa ini adalah rukun Islam rukun itu adalah sesuatu yang harus ada ketika sesuatu itu tidak ada maka maka ketika salah satu tidak ada maka sesuatu itu tidak dianggap tidak ada dan beliau memberikan analogi. Ini semampunya contoh orang yang tidak bisa syahadat. Karena tidak bisa bicara dan dan sebagainya. Maka selama dia bisa menetapi lima perkara. Yaitu jamaah, hijrah, be'at, samik, nawatok, na, dan dan sebagainya. Maka lima ini terkalahkan. Lah, 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 lah. Kan itu ek, ek, eksplisitnya kan seperti itu. Implisit, pasti jadi, seakan-akan ini kalah dengan lima perkara itu. Hijrah, jamaah, mendengarkan, padahal seluruh ulama, sepakat bahwa dunia Islam, al-khumsin. ini adalah sebuah rukun Islam yang pernah kita pelajari dalam ilmu akidah. Adalah lima ini memang terbagi menjadi dua, yang dua ini syahadat dan solat ini kalau disebutkan sebagai asas yang tidak bisa terpisahkan, tidak boleh. Orang harus mampu, misalnya eh, tidak ada syaratnya, misalnya syahadat harus orang itu melafatkan sendiri, mampu nggak mampu apakah dengan isyarat, dengan tulisan, apalagi sholat. Sholat itu dengan berdiri, dengan duduk atau dengan berbaring. Tetapi kalau sudah kepada puasa, kemudian zakat, kemudian haji ini ada halal tertentu yang ada namanya rukshoh ada namanya apa masa ada namanya misalnya haji haji itu ada keringanan sendiri uh, manis tato ailehi sabila kemudian puasa juga sama itu yang saya pelajari misalnya kita buka di dalam kitab uh, tauhidul -Muyassar". ada memang dibagi memang rukun Islam ini dibagi ada dua yang ini yang mutlak yang asas ini ini dua ini antara syahadat dan sholat tidak bisa dipisahkan ini harus mutlak dikerjakan oleh masing-masing uh, kaum muslimin makanya tidak ada syahadat diwakilkan nggak ada sholat diwakilkan nggak ada tetapi kalau haji ada namanya hadib, haji, badal atau umroh badal ada puasa juga begitu, begitu pula zakat apalagi ada ketentuannya tersendiri namun bahtojin katanya lima, lima ini dunia Islam ala sen lima ini bisa ditawar iso dinyang selama wong kuwi lima lima perkara yaitu asamu as wa atu, al jama'atu wal hijratu lanjut jika orang hartanya sudah nisab maka ada kewajiban untuk membayar zakat akan tetapi kalau orang belum nisab berarti tidak punya kewajiban untuk zakat oke sepakat ya tapi di Hati, loh, di Hati oleh Amir, supaya infak persenan atau isrun. Jadi kalau orang jamaah yang hartanya belum nisob, maka supaya infak persenan atau isrun, sedangkan kalau di umum namanya zakat profesi. Dan zakat profesi adalah zakatnya orang yang, orang yang belum nisob begitu juga ketika orang oh, orang yang zakat, orang yang belum nisab ya dia merambah kepada permasalahan zakat misal zakat zakat itu kan bagi orang yang nisab nih ada beberapa di kitab zakat kan ada di nasai juga ada di beberapa kitab juga ada ya kitab kitab fikih juga ada lah bapak imam mengatakan katanya Mbah Tujin, bagi orang yang tidak nisob, belum nisob, belum sesuai dengan batas ketentuan minimal dia menunaikan zakat, maka dia harus mengeluarkan infak persenan. Apakah betul? Pernyataan ini dengan di lapangan sangat tidak betul. Di dalam Islam jamaah zakat tetap zakat. Bahkan zakat nilainya lebih sedikit daripada infak persenan. Zakat nilainya lebih sedikit daripada infak persenan. Kok begitu? Iya. Iya. Yang pertama nilai zakat 2,5% satu tahun. Sekali satu tahun. Satu haul atau kalau panen kalau misalnya tanaman berarti ya sodih ketika dia mengunduh sedangkan infak persenan 10% setiap bulan setiap bulan memang dia tidak kena zakat misalnya tapi dia kena persenan dan yang kena zakat yo tetap persenan juga. Caranya bagaimana? Rasa usaha kita sudah tahu. Caranya orang-orang yang kena zakat mal itu kan menunaikan zakat mal nih. Nah, maka caranya infak persenannya ada syariat tersendiri akalanya Bukan dari penghasilan tapi dari pengeluaran. Tuh, Anda baru tahu ya? Iya. Gini caranya. Misal, antum kena zakat mal. Misalnya di sini, kawan di sini ada, di situ juga ada. Pernah saya jadi ambil juga ambil darah juga pernah. Kena zakat mal, katakan 5 juta. Zakat mal ketika menjelang hari raya Idul Fitri itu. Nah, apakah dia setiap bulan tidak infak persenan? Tetap infak. Bagaimana caranya? Kalau zakat kan dari global ini, global semua dagangan ini. Tapi kalau infak persenan dari gini, bukan dari yang mendapatkan, tapi dari pengeluaran. Anda mengeluarkan setiap bulan berapa juta untuk kebutuhan rumah tangga Anda, maka itu diinfak diinfak 10%. Saya misalnya karena misalnya contoh saya kaya sudah menunaikan zakat mal maka saya tetap infak caranya bagaimana caranya adalah pengeluaran saya setiap bulan harus diinfak pengeluaran bagi orang yang tidak menunaikan zakat mal maka pemasukan misalnya maka saya hitungnya gini ternyata saya pengeluarannya setiap bulan itu 5 juta maka saya infak persenannya 500 ribu per bulan. Anda baru tahu mungkin. Tapi insya Allah bebaik, bebaik darah senior sudah tahu ini. Jadi jangan dikira orang yang sudah menunaikan zakat kemudian dia tidak infak. Infak. Tapi bukan dari hasil rezeki. Tetapi dari rezeki yang dikeluarkan. Yang dibelikan itu diinfaki 10 persennya. Entah itu syariat dari mana saya nggak tahu. Aneh, tak? jadi ada ada rekayasa. Jadi nggak mungkin kemudian menunaikan uh, zakat kemudian lepas dari infak persenan. Tidak, tidak tetap tetap, tetap kena infak persenan. Berarti double, ya jelas. Bahkan nilainya lebih besar kalau tadi zakat misalnya. 5 juta satu tahun ini bisa sampai 6 juta dalam satu tahunnya misalnya kenapa? karena pengeluaran saya 5 juta maka lima 500 ribu per bulannya kali 12 6 juta Jadi total 11 juta paham ya Antum ya kalau anda belum mendengar ini mungkin saya mungkin terlalu paham ya dalam jamaah mungkin dulu ya saya terlalu paham. sampai jelimetnya seperti itu. Sahaja. Nah, ketambah tojin, orang-orang yang sudah membayar zakat itu tidak perlu infak. Tidak, kenyataannya tidak. Silahkan bertanya. Ya, lanjut. Jika orang hartanya sudah nisab, maka ada, oh sudah ya. E, begitu juga ketika orang tidak bisa melaksanakan puasa Ramadan dalam keadaan musafir. Atau dalam keadaan sakit, bisa diganti dengan hari yang lain. Oke, nah masalah kita sepakat, atau karena sudah selanjut usia, tidak kuat puasa, bisa dengan membayar fidyah. Oke, kita sepakat, dan juga masalah haji itu, itu kalau mampu secara materi dan fisik, sedangkan kalau tidak mampu, pol-pole-pol, -pol -pol bisa dikerjakan dengan haji amanah. Oke, kita sepakat. Dan jika tidak mampu sama sekali terus tidak dikerjakan Allah juga mengampuni selagi sampean jamaah. Nuh. Menjalankan lima rukun Islam itu saja kan nggak bisa masuk ke dalam surga. Berarti mutlak Mbah Tojin ini menempatkan jamaah sebagai akidah. Ya, fik. Jadi kalau Mbah Tujen katanya ini ini hasil mutlak ro'ji Inilah yang namanya ro'ji dhol. ro'ji magmum, ro'ji yang sangat-sangat tercela. Tidak bisa mengerjakan rukun Islam, bisa masuk surga selama tetap tapi jamaah. Parah ini ya. Ini you know? loh. Ini non orang jahil yang dijadikan sebagai patokan sesepuh jamaah katanya. <tutup> la <oleh> haula wa la quwwata illa billah. ora muring Tapi jangan muring ya? nanti nak. Ini kan baru masa-masa pemulihan ya. Dari <gaya> masa-masa pemulihan jangan jangan ya karena ini loh masanya syariat diacak-acak seperti ini. Nanti silakan Anda baca di sini ya. Entah ya. Kemudian di sini dalil jadil, jadil jadinya jamaah di Indonesia berdasar berasal dari tiga dalil. Yang pertama, pertama ini tiga dalil ya yang pertama wahdatsani Muhammad ibn wahdatsani Muhammad ibn Hatim hadatsana Abu Abbad Yahya ibn Abbad hadatsana Ibrahim ibn Sa'din hadatsana ibn Syihab Nabi Ubaidin Maula Abdurrahman ibn Auf Nabi Allah Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhila ahadan minkum amalahul jannah qalu wala anta ya Rasulullah Ola wala ana illa minhu warahmatin. Artinya telah menceritakan kepada Muhammad bin Hatim telah menceritakan kepada kami Abu Abd Yahya bin Abbad telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'ad telah menceritakan kepada kami Ibnu Syab dan Ibnu Abi Ubaid Buda Abdurrahman bin Auf dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tidak ada seorang pun yang dimasukkan surga oleh amalannya dikatakan tidak juga tuan wahai rasulullah beliau menjawab tidak juga aku kecuali bila rohmu melimpahkan kefadolannya dan rahmatnya kepadaku dalil di atas yang dimaksud kefadolan dan rahmat merujukkan merujuknya ke hadis ahmad di bawah ini al jamaatu rahmatun wal firqatu ada pun hmm. ada seorang yang bertanya oh, orang or seseorang tidak akan bisa masuk surga kecuali dengan rahmatnya Allah dengan kefadolan fadal dan rahmatnya Allah lalu sahabat bertanya termasuk jenengan ya Rasulullah nggak bisa masuk surga iya termasuk saya kecuali atas rahmatnya kasihannya Allah nah ini otak atik ada dalil dicomot al jama'atu rahmah wal furqatu adab al rahmatun wal furqatu adab jama'ah itu rahmat nah ini yang dimaksud menurut pemahaman batu Tojin atas mangkulan bahanur hasan bahwa rahmat yang dimaksud oleh nabi adalah jama'ah jama'ahnya siapa? ya jama'ahnya islam jama'ah Artinya orang nggak bisa masuk surga kecuali dengan masuk dalam Islam jamaah. Kenapa? Karena Islam jamaah ada rahmatnya. Kemudian yang kedua. Dalil yang kedua, coba aja ya. Wa inna hadhihi millata sataftariqu ala 77 sintani wa sab'una fil nar wahidatun fil jannah wahiyal jamaah. Sesungguhnya ini agama akan terpecah belah menjadi 73 golongan. 72 masuk surga, 72 masuk neraka dan satu masuk surga, yaitu jamaah. Disyarai oleh Bahtojin Yang 72 ini orang Islam yang melaksanakan syahadat, salat zakat, puasa, haji Akan tetapi tidak menetapi jamaah. Jadi yang satu dan yang akan dimasukkan ke dalam surga adalah jamaah. Karena yang dikatakan jamaah sendiri yaitu orang Islam. Iman yang bisa menetapi lima bab kalau untuk kalangan jamaah. Dan lima perkara untuk umumnya orang Islam. Yang dalilnya tercantum di kitabul Imaroh halaman 61. Dan kitabul Adilah halaman 31 yang isinya tentang lima perkara. Nah, terus di dalam menetapi jamaah kemudian kita ngaji, begitu menjumpai bab keamiran, terus kita dirikan amir di beat dan ditoat ditoati kepada kepada jadi amir yang tidak maksiat itu namanya amalan amalannya orang jamaah. Nah, jadi ini, ini tafsirannya bukan tafsiran bah, eh tafsiran hadis padahal dalam hadis termimiliki jelaskan. Jamaah siapa? Ahlul Quran, Ahlul Hadis, Ahlul Fiqih. Dia membuat penafsiran tersendiri. Yang jamaah ya jamaahnya dia sendiri itu. Ini sungguh memalukan orang ini. Golongan yang sering mengatakan anti rokyu, anti pendapat, tetapi justru berpendapat yang sangat-sangat menyesatkan. Justru pendapatnya sangat-sangat menyesatkan, berbahaya sekali. Masya Allah muslimin ta'ala Apa yang diambil dari batu seperti ini? Ya. Kemudian yang ketiga, dalil berdiri, ketiga, termasuk tiga dalil yang eh, berdirinya Islam Jamaah di Indonesia ini adalah dalil yang di Kitabul Imar halaman 61 Ruhi ibnu dan di Kitabul Adilah halaman 31 Rawahu Ahmad Man minal jama'ati Kita faqad khula'ari Bukat al-Islam min unuqihi Ila ila ayarja Ila ayarja Barang siapa yang keluar dari jama'ah Kira-kira satu jengkal Maka Sungguh copot lepas talinya Islam Dari lehernya Sampai kembali dia bertobat Nah, ini yang dijelaskan Mbak, lagi. Yang dimaksud dengan man khoroja min al jama'ah kida syubirin adalah sak perintahan dari lima perkara itu. Al jama'ah, wa sam'u, wa to'ah, wal hijrah, wal jihad fi Ini untuk istilah umumnya orang Islam. Sedangkan yang dimaksud dengan ribu kotal Islam min unuqihim adalah talinya Islam itu copot dan lepas talinya Islam yang dimaksud yaitu janji bayatnya Di antaranya syahadat, sholat, zakat, puasa, Ramadan, haji dan lima bab ngaji ngamal bila jamaah dan toat untuk istilah di kalangan jamaah atau lima perkara al jamaah wasam, wa toat wal hijratu fisabilillah untuk istilah umumnya orang Islam itu copot dari jamaah dan pada dan padahal Islam pun tidak sah sudah tidak sah nah itu ya ini semua tadi dari keterangan semua tadi hasil roji mutlak dan banyak penyimpangan penyimpangannya beliau tidak membuka tidak bahkan membaca tidak bisa membuka tidak membaca syarah syarah penjelasan-penjelasan para ulama-ulama salaf ulama-ulama terdahulu apa sih pengertian-pengertian tentang jamaah apa sih pengertian kidas bahkan lebih parahnya lagi ini dia mengatakan lima ini tadi asam wa ta tadi apa itu tadi uh, al jamaatu sam'u wa taatu wal hijratu wal jihadu fi ini bisa mengalahkan dunia Islam ala khamsin Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Semoga anda cerdas mensikapi uh, saudaraku semua di Islam jamaah ini tidak pantas, tidak jangan diikuti sangat-sangat menyesatkan. Saya harapkan anda sedang meninggalkan. Silakan anda membuka kitab-kitab. Silakan anda bertanya kepada Ustaz-Ustaz yang berkompeten. Karena ini urusan agama bukan tentang masalah manut dan manut, taat dan taat, tapi urusannya ada surga dan neraka. Salam akal sehat, salam keluarga dan salam selamat. Wa akhiru da'wana, alhamdulillah, alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pembangunan PPT Ki Himah Aliyah yang bertempat di Pandian Karanglo, Tawang Karanganyar Karanganya terus berjalan. Dan insya Allah sebentar lagi akan melaksanakan pengecoran dak lantai keempat yang Insya Allah akan membutuhkan semen kurang lebih 300 sak semen monggo bagi para saudaraku semua bisa menitipkan jariahnya berapapun 1 sak 2 sak 100 sak 10 sak monggo yang pasti kebutuhan kita 300 sak semen Insya Allah menjadi pahala kita di akhirat nanti dan semoga menjadi jariah para penghafal penghafal Quran karena sampai sekarang karena sudah dimulai KBM dan insya Allah akan terus baru kalau fikum jamian Jazakumullahu khairan kasiron atas sodakohnya. ولا تكونوا كالذين Tafarraqu واختلفوا من بعد ما